Jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Thank you. Natasha Wilona, siapa yang tidak kenal dengan bintang sinetron Cinta Karena Cinta ini? Memiliki paras yang memukau, bakat akting yang luar biasa dengan sederet prestasi yang bergengsi, tentu saja nama Natasha Wilona sangat diperhitungkan sebagai salah satu bintang muda berbakat tanah air. Semakin memikat, ternyata kini Natasha Wilona telah berusia 21 tahun. Tidak hanya itu, penampilannya juga sukses membuat publik semakin pangling. Berikut adalah beberapa gaya kece Natasha Wilona yang semakin dewasa. Yuk simak artikel berikut ini. 1. Berdarah Tionghoa. Natasha Wilona lahir di Jakarta pada 15 Desember 1998. 2. Wilona memulai debut aktingnya dengan membintangi film Summer Breeze pada tahun 2008 lalu. 3. Beralih ke layar kaca sinetron, karir Natasha Wilona semakin naik daun. 4. Namanya sukses melambung tinggi lewat perannya sebagai Revalina Putri dalam sinetron Anak Jalanan yang sempat hits di tahun 2015 lalu. 5. Nah, ini dia salah satu gaya kece Natasha Wilona yang semakin dewasa, stylish dan fashionable abis. 6. Tampil berani namun tetap manis dengan outfit bernuansa serba hitam yang di mix and match dengan topi merah muda, semakin kece dengan tambahan kacamata. 7. Oh iya, semakin dewasa, Natasha Wilona justru tampak semakin memikat bak idola Korea ya. Bagaimana menurutmu? 8. Kompak dengan dress bernuansa pastel, penampilan Natasha Wilona dan Felicia Angelista yang satu ini manis banget ya. Semakin bersahabat mereka. 9. Gimana? Senyum menawan ala Natasha Wilona yang satu ini pasti bikin kamu langsung jatuh cinta kan? Manisnya kebangetan. 10. Pamer body girls, Natasha Wilona tampak serasi dengan setelan atasan dan celana pendek bermotif stripes. Nah, itulah beberapa gaya kece Natasha Wilona yang semakin dewasa. Sudah 21 tahun, ternyata pesona Natasha Wilona semakin memikat ya. Bikin jatuh cinta deh.